kita baru sampai rumah dan nampak apa di sana itu adalah robot. Dia punya seal tu dah terang-terang kata okay, benda ni adalah benda yang apa fragile, dia pun tak ada wrap tutup. Jadi courier should be tahulah barang ni barang apa. Cuma dia tak wrap dengan bubble. We hope semuanya okey lah ya. Dia senang, dia just masukkan macam tu je. So kat sini dia ada roller tayar kecil. Okay, ada macam satu safety kat sini. Buka. Dia punya ni depan ni dia agak anjal macam absorber ha. So maksudnya kalau dia terlanggar tu dia akan ik. Okay, dia punya apa bekas lah vacuum pack dia, vacuum storage dia. Okay, tak dia tak boleh on. Tak ada power, so kita mungkin kena charge dahulu. Okay, sekejap eh. Stay tune, jangan ke mana-mana. Tunggu sampai saya charge benda ni. Tengah update apa tah. So masa update, kena make sure dia charging. So it's up to 5 minutes untuk siap update. Okay, tak tahu apa nak buat apa. Okay, kawasan ni memang agak kotor lah. Memang sengaja tak bersihkan pun sebab kita tunggu dia sampai dan buat kerja. Ha, nampak segala debu-debu tu memang sengaja pun. Memang sengaja dah sebulan tak vacuum rumah. Make sure apa? Lantai-lantai tu tak ada benda-benda yang akan menghalang dia. Macam ni panjang. So dia sangkut tadi. Okay, kita dah keluarkan. Tengok dia punya mop ni. Kotor juga ni. Right. Pusingkan balik. So. Okay. I'll continue the cleanup. Okay, go. At repositioning, please stay clear. Thank you.
apa ni makcik tu dia akan ke dapur. Sebab apa? Satu, dapur ni saya rasa kotor lah untuk saya share dia punya penyapu dan juga jadi saya, dan kat sini juga dia tinggi eh. Jadi dia boleh turun tapi nanti dia akan naik balik, menyusahkan dia pula eh. Apa yang saya buat adalah saya kena letak kayu kayu supaya dia takkan keluar. Sebab dia ni kuat juga. Hari tu cuba letak kain ke apa, tak boleh, dia tetap sendal dia tetap tolak-tolak kan. Jadi memang kena letak kayu something supaya bila dia tolak pun pagar ni tak akan runtuh, and then dia tak akan pergi ke dapur. So ini adalah paparan apps Mi Home selepas run 3 kali, but in my situation lebih daripada 3 kali lah. Lepas macam dia hang kat situ, saya reset, and then bila kita start balik dia buat mapping macam ni. So mapping ni dia akan membahagikan bilik-bilik yang ada di rumah kita lah. And then apabila kita dah buat mapping, in the future kita boleh setkan vacuum tersebut untuk membuat pembersihan di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Paparan ini juga menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh vacuum untuk membuat pembersihan, berapa keluasan yang dibersihkan dan berapakah peratus bateri yang tinggal. Sekiranya vacuum tu tersangkut oleh objek lain seperti biasanya kabel lah, kabel atau apa-apa saja yang panjang, akan ada notification pada apps dan kita boleh membuat carian kat mana lokasi vacuum tersebut. Tekan find my vacuum and then nanti vacuum tu akan bersuara, I'm here, I'm here, I'm here. So kita carilah vacuum kita. Tempat charging untuk vacuum tu adalah dock. Jadi kalau kita nak dia pergi ke charge, dia tekan dock tu, ataupun sebenarnya vacuum tu apabila dia dah low battery kurang daripada 15%, dia akan kembali ke dock. And then kalau kita nak dia start untuk cleaning, kita tekanlah start. Ada 4 menu clean up, iaitu silent, standard, strong and turbo. Biasanya saya guna standard saja. Kalau kita rasa macam kawasan tu dia punya kotoran tu agak degil, bolehlah ambil strong ataupun turbo. Cumanya nanti bateri tu akan cepat habis. Untuk mop pula ada 3 water level, low, medium, high. Saya biasanya gunakan medium sebab low tu macam sikit sangat, tapi kalau high tu macam becak pula. Kita boleh tetapkan schedule clean up. Jadi katakan kita nak pukul 8 pagi, dia akan membersihkan rumah. Jadi walaupun kita pergi kerja ke outstation ke apa, tak payah susah-susah, vacuum ni pandai-pandai buat kerja. Boleh kalau karpet biasa tu bolehlah, tapi kalau karpet yang terlalu banyak bulu atau karpet yang berspan tebal sangat, dia tak boleh disangkut.